Bagaimana klik tu? Pergi jumpa dengan Allah Ta'ala lah. Malakul maut pergi kepada Allah Ta'ala. Lalu tu maka semohlah malakul maut itu kepada Allah Ta'ala. Bergiai-bergiai goyak lah. Ya Allah, aku nak ambil nafas nyawa kepada mayah saat ni tak boleh nak ambil Allah. Gino, zikir dia tubik kok mulut dia. Duk subhanallah, alhamdulillah, tasahmiklah, tak ada jalan malakul maut. Allahu akbar, la haula wala. Duk lagu tu. Tuhan aku nak ambil talih lah kok nyawa. Zikir duk tubik kok mulut. Ha ni kelebihan orang nak sebut Tuhan kamu. Habib Nabi berkata lagu itulah. Ya ayyuhallazina apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa-siapa betul-betul beriman dengan Allah dan beriman akhirat, falyakul khairan katsira, maka wis sebut Tuhan wi banyak. Duk saja subhanallah, alhamdulillah. Duk lagu tu selawat Nabi. Ni dah duk gaduh dengan muka lain. Ha deh. Sejik pembuah di kedai kopi, pembuah di gerai pembuah, tak ada, tak ada. Allahumma afini fi banha di mai terosak lagi. Dia tu habis masa ngau tu kuat doa. Oh Allahumma afini fi badani. Hai tiga kali pagi. Buat lagi. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Besai. Tu surat tulis belaka. Kalau tak ada royak, amun nak buat mari. Amun tak ada nok ni, ada apa tulis? Tak ingat dah ni dah. Pasu. Kau ni untuk selamat badan dunia dan akhirat. Orang panggil apa nama ni? Ponkam tua bahasa dunia dan akhirat. Pahlawan ni, kau dia muda selik 357, 911 tu, cokai-cokai. Ponkam tua juga tu. Padahal tak ada seterupa, bingat kau yang tetangga, ya, tapi selik juga. Oh, kau tak ada seterupa, ya cokai, beli 14 ribu, hak tangin ni dah. Oh, dia selik tak ada beradu. Nepuh hakai terkotor, malah sombong lah. Ini tak ada selik lagi dia kan. Bingat kau jatuh tangga. Atau dia panggil ponkan tua juga. Kau ni ponkan tua akhirat. Dunia dah akhirat. Allah labanya. 3-4 bagi ya. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, Allahumma ini a'udzubika minal kufri wal fakri, Allahumma ini a'udzubika min azabil qabri. Patul la ilaha illa anta. Sekali, tiga pagi tiga petang. Insyaallah muslimat dunia dan akhirat. Ha ni hak Nabi bawa, hak Nabi Muhammad bawa. Tiap kali hak Nabi buat satu sunnah. Dan benda sunnah Nabi ada hikmah. Sama ada kita cari temu tak temu, hikmah ada dalam sunnah Nabi tu. Ha dah. Habis. Dan firman Allah Taala ambil olehmu daripada pihak, pihak yang lain pula. Dah nak masuk ke mulut talih. Mungkin mik ke lainlah pula Tuhan kata. Ha kata pada malakul maut. Maka datang ya malakul maut daripada pihak tangih pula. Gi mari nak ambil kok tangih heret roh. Bila nak heret tangih kepada roh, maka keluarlah amal les dekah pula dah. Hodok dekah wak makan ikan wedok apa hari ni, goreng ikan puyu. Ada. Ha biar tedah kaya ayah lah ada mi merah, air tebu, dekah wah nako. Ha tenoh ya ada lah kalakoh. Kau ni dia panggil sedekah. Amo nak ngepeng itu ya, amo dah boleh makan lah ni. Tu dekah nasbah tu hak duit piti suku. Dekah ajak demo mari tu suku gi pakak gi dengar we gobe. Tak lama dah balasah tu kita nak beradu nah baru dah. Pi ada di tempat kita duk jadi saksi akhirat esok. Pada demo boleh mari. Ha tu orang panggil palo ngas dekah bahasa mengajak. Pas semua amal les dekah ni ketika nak mati malakul maut nak ambil ko mulut tak leh dah. Gi si pen nak ambil ko tangih, tangih hak kita dah buat benda baik duk sedekah ya ambil tangih lawinya. Pak reti ni nak gulaga penyayuh hiri kuah lagi, serah lagi. Tengah tangih belakang bibi mari pun tengah tangih juga. Hidai pun tengah tangih, basuh tangih pun tangih. Ha, dekisa oleh perut. Atau malu perut, dekik. Oh, tu tak ada, tak basuh makan semua. Makan banyak pas dulu, basuh malah. Ha, dia dekik, dia panggil dia bila oleh perut. Tak sedap dekik lah. Atau kalau kita akhirat, ya tak buat tak boleh ke dia. Jangan dia pakai kata, ciroki. Pekok pakai dia kata, air susu pun memang nasra. Ah tu kusna air susu rata. Ni kata ciroki murid Tuhan tu. Hmm dah. Dan ambil olehmu daripada pihak yang lain pula. Hmm dah. Mik zakah. Maka berkata ia tiada jalan bagi engkau kepada tangih. Mu tak leh ambil kau tangihku. Sebab apa? Karena bahwasanya bersedekah ia akan daku amat banyak. Banyaklah aku sedekah. Habis dekah jangan sikit. Dekah ni orang pelepas dari kubur dan dekah ni pula orang panggil apa nama ni menjadi suatu amalan yang mudah orang panggil sambil kena mati. Nah, amita Tuhan apa nama rabbilaula akhartani ila ajalin qari. Dekat kena mati minta Tuhan tak seri mati lagi.
Pana buat apa? Nak puasa, nak semaya ke? Nak pergi haji ke? Tak. Fa'asadat, nak sedekah. Ya mudah. Ambil, wih, pamati lah. Maya kena pergi semaya lagi, rokok lagi. Ha, ya mudah orang pagi. Sampai dalam amale orang-orang jenis kaya, ya saya tak keluar jakak, gapo tu kok. Tak nak mati, ya minta Tuhan tak suruh mati lagi, ya nak dekoh. Terus yang ada dekoh tu, orang pagi lebih sangat. Pas mati sesok, ya ada pintu segera nama Babu Sadaqat. Pintu sedekah. Ha, ada babu apa, apa nama babu apa nama ni Ar-Rayyan. Ha, tu pintu orang poso. Ada laka-laka pula suku pula tu. Kalau kita tak poso, kita tak sedekah, tak ada pintu giyeh ni kalau boleh masuk syurga pun. Ha deh. Hakama dia dia kata lagi dan menyapuh dengan daku akan kepala anak yatim. Oh, dia japuh kepala anak yatim tu royak juga. Ada juga tu palosa. Semua anak yatim kita jamuh tahpalo dia. Baca Allahumma faqihu fiddin wa amlihu ta'wil. Hanya tu lah. Tak si baca apa, tak ada apa, tak diri tak tangan tu ya Allah dah. Luru. Ah, di atas kepala anak yatim gegar besar. So ya labo, tiap bulu yang ada di atas kepala anak yatim, banyak itulah kepala boleh kita. Banyak mana tak tahu rambut dia, bulu betis, bulu lengan dia tu. Ah, tu nak royak dah. Apa baca tu? Ah, lepas tu kalau kita reti nak ngaji atas sahabat saleh pula. Sahabat saleh sama kita, sahabat saleh laki bini, semua tu orang pergi guna dengan tangan belaka. Tak ada kebaikan belaka. Sampai dalam hadis sebut, kita reti nak sahabat saleh ngatuk laki, tangan puluh putung, puluh pala. Apa dosa puluh? Oh, ngat alih mata baik wah ni lah, duduk saja, nyedok gigi kedai kopi. Temu saleh juga bini. Temu juga. Oh, ni temu orang ahli tahun raya, puasa raya haji. Ada yang lain lah, kena temu semua. Kuih-kuih sekali sehari habis tak ada. Asok benda baik, esok boleh kecek ketika nak mati. Nah, sipai melakul mak nak ambil kau tangi. Tangi kata aku biasa temu lah, ngatuk laki ku semua, nak malam-malam nak tidur. Ah, tu pala situ dah. Kalau nak banyak lagi, naik kali dengan kaki-kaki 20. 20 sekali hadap, pas 5 kali 100. Ni yodoh dengan motong tu. Hmm, dah. Ha, tu di antara ada royak juga tu mau pun dah.